Oke, terima kasih, Bang. Yuk. Oh. Kendaraan tempur nih, Yan, kok. Lapis baja. Iya, lapis baja nih, Yan, kok. Oke, kita akan rekam dari depan sampai ke kamar. Inilah suasana Hotel Greggs, Grage Hotel malam-malam. Ada malam hari. Ada malam hari. Malam-malam hari. Iya, dulu horizon, nak. Greg horizon. Ini sih, Pak. Mari, mari. Ya. Ini saya konsisten untuk Alhamdulillah ya Allah. Oh, siapa wes Wendra ngobrol. Wah, dikit nih, tapi lah biasa kan, Pak. Kita ke kanan. Ini kolam renang. Oke, kita akan menuju kolam renang. Ini kolam renangnya. Ini kolam renangnya, guys. Kita akan tidur di punya kolam. Oke. Jadi ini ada ruangan tersembunyi di bawah kolam. Nanti ada tombol tersembunyi. Ini di pijaknya ini. Dikira keramik kan? Mirip dengan ini. Iya kan? Oh iya, kita terpijak ini ya. Terpijak ini. Bruce. Ini sebenarnya liftnya ini ya, guys. Tapi kita muter-muter dulu. Nah, inilah. Kita di situ, guys. Nomor 2. Tuh nah, yang mati lampunya tuh nah, Kak. Sebelahnya. Yang atas yo, yang atas yang mati lampunya tuh dah. Itu saya. Kita yang mati lampunya gitu. Tuh, yang mati lampunya belum hidup. Naik dulu ya fotoku. Ya Allah, kejauhnya. Aku dapat baca naik, oke. Kartunya. Oh, bisa kalau Kak duluan, aku dekat Pak Tejo. Nah, ini kita ke kamar ruang bawah tanah yang ini. Underground. Ya, kita kamar kita di sini. Kamar ganti, tidak tuh. Ini kamar kita ini ya, yang mati-mati ini. Lantai 4. Ini kamarnya ini. Ya guys, ini kamar ganti atau WC. Sama seperti WC di Masjid Agung Lubulingga. Jadi paling dalam 2 meter ya. Ini laut, tapi karena malam nggak terlihat, guys. Malam tidak terlihat. Wih, kita mandi lah besok ya. Pagi-pagi kita mandi. Mandi selasa subuh, mandi. Ya Allah, apalah rasanya mandi selasa subuh tuh dingin. Apa yang terjadi habis selasa subuh mandi tuh? Iya. Mandi dinginan apa? Landu. Dulu sering lah bermotor di bawah ini. Apalah tempat itu tuh, guys. Bayangkan. Tapi kalau sekedar untuk foto, jebur. Foto dari sini. Langsung pantai situ kan? Gelapnya kalau foto. Istirahat kita. Oke, yuk. Mana kita lewat nih? Sini, guys. Sini bisa. Sekarang posisi jam 12. Ini nah, biar kita nampak ini. Oh, ya, nampak panen raya ya. Itu besok. Ini ya.
Komunitas belajar dalam sekolah SMP Negeri 47 Seluma. Wih, dari Seluma, Kak. 47 Seluma. Ini produk-produk P5 kearifan lokal. Motor pengantin, kebek pala, oh kebek pala gitu yang kemarin nih. Modul-modul P5 hasil dari para koordinator P5 itu yang buat modul. Kubotik kursi dari botol plastik. Oh, yang ada itu tuh, Nak. Yang ada di botol mana? Oh, iya. Bungkus bisa duduk sini kan. Cakep. Belum presisi. Tapi yang belum kan ini tipis banget. Cakep. Dia karena masih ditambahi lapisan busa sedikit. Ini dibuatnya apa dah ayahnya? Ini publikasi media cetak SDN 72 Bengkulu. Panen karya SDN 72 Bengkulu. Ruangan diri. SDN Negeri 72 Bengkulu Tengah. Yang dekat-dekat ya yang diundang. Oke, guys. Kita masuk lift. Kita ke lantai. Kita tutup, guys. Lantai 4. Tapi kita potensi tempel dulu lah. Tempel, kalau ada ada tempel. Guys, tempat guys. Coba cek yang lain. Ini anak kan? Ini anak tadi ada ibu kayak ada CCTV guys. Oke guys. Habis makan di Aceh. Makan di Aceh tanpa cabai. Yang mengikuti resep tanpa cabai ya. Oh, nepnya nak habiskan. Untuk diselamatkan oleh saus. Ini lantai 4. Apa nak foto? Oh ya, ge ada penampakan. Oke, ada yang mau buat video. Oke. Ada proses pembuatan konten di dalam video ini. Inilah proses pembuatan konten. Agak sedikit sulit, guys. Iya, sedikit kesulitan membukanya, guys. Oke, kamar 4302, guys. Tadi sudah kita unboxing ya. Oke. Selamat beristirahat ya. Oke, sekian perjalanan kita malam hari ini jam 12 malam. Sampai jumpa besok. Kuat ambil lancar. Oh, ikona. Iya. Ikona yo. Ya. Yeah? Tak tahu. Ah. Ya Allah. Harus kencang. Tidak boleh baca atau kunci nih, anu. Oke, guys. Sampai jumpa lagi video selanjutnya.